بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Qala Allah ta'ala fi kitabihi l-karim Ya ayuhal ladhina amanu takum maha haqqa tuqatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ma'asyiral muslimin, jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan wal akhwat, rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala di kesempatan sore hari ini. Kita masih diberikan kesehatan, taufik dan hidayahnya. Semoga amal ibadah kita Allah subhanahu wa ta'ala menerimanya Dan semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allahu Rabbul Alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabiullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya sampai hari kiamat nanti. Jemaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. kita melanjutkan kembali di dalam kajian rutin di Balu Bait TV dengan pahasan dari tata cara solat, di mana pertemuan sebelumnya kita telah menyampaikan bagian yang pertama dari bacaan surat Al-Fatihah. Surat apa Bu? Al-Fatihah. Di mana kita sampaikan ketika itu tentang pentingnya di dalam salat membaca surat Al-Fatihah karena termasuk dari rukun seseorang ketika melaksanakan salat. Kemudian juga kita sampaikan tentang surat Al-Fatihah adalah di mana ketika kita membacanya untuk berusaha dengan sebaik-baiknya kita membaca dengan sebaik-baik bacaan. Adapun sore hari ini kita akan melanjutkan bagian kedua bahasan bacaan surat Al-Fatihah di dalam salat. Pentingnya seseorang itu salat dalam keadaan khusyuk. Bahkan khusyuk termasuk di antara kewajiban atau di antara ya seorang ketika mendirikan salat untuk berusaha agar salatnya khusyuk sehingga salat yang dilakukan membawa kebaikan yang besar salat seseorang ketika khusyuk akan berdampak kepada kebaikan dunia dan juga akhiratnya Kenapa demikian? Karena dengan seseorang mendirikan solat dan berusaha untuk husu dalam solat, Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam Al Qur'an. Allah sebutkan di dalam Al Qur'an dalam surat Al Muminun ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Surat apa? Al Muminun. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashiyun Dan sungguh beruntung orang-orang mukmin yang mana mereka khusyuk di dalam salatnya Sungguh orang-orang mukmin beruntung yang mereka telah khusyuk di dalam salatnya Yeah. Sehingga khusyuk di dalam sholat ini memiliki peranan besar di dalam orang sholat. Kenapa? Karena Allah sebutkan aflahal mu'minun. Dan sungguh beruntung orang-orang mukmin. Siapakah orang-orang mukmin yang beruntung? Alladzina fi salatihim Mereka adalah orang-orang yang mendirikan sholat dalam keadaan khusyuk. sehingga khusyuk ini adalah suatu ya suatu kewajiban ketika kita ingin mendirikan sholat agar sholat kita bermakna sholat kita memberikan pengaruh bahkan al Imam Ibn Al Qayyim menyebutkan di dalam ya, kitabnya beliau mengatakan fasolatun bila khusyuin walahuduri badanin Kamai, kamayitin la Beliau mengatakan solatnya seseorang yang tidak khusyuk. Solatnya seseorang yang tidak khusyuk ya, tanpa hadirnya hati ya, tanpa hadirnya hati itu seperti jasad tidak ada rohnya. Berarti apa? Bangkai ada jasadnya tapi enggak ada roh. Maka yang ada namanya bangkai. Beliau mengumpamakan orang yang salatnya tidak khusyuk itu seperti bangkai. Bagaimana kita akan menghadirkan, memberikan, mempersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam salat kita seperti bangkai? Kenapa? Karena salatnya tidak apa? Tidak khusyuk. Ya. Tidak khusyuk terus khusyuk. Itu apa? Khusyuk adalah hadirnya hati, hadirnya hati, dan tenang dalam anggota badan, ucapan, perbuatan ya, di dalam solat. Di dalam solat, seulangi terus khusyuk. Itu apa sehingga kita disebutkan tadi? bahwa orang yang beruntung dari orang mukmin mereka yang sholatnya khusyuk. Dan orang yang tidak khusyuk dalam sholatnya katanya Al-Imam Ibn Al qayyim itu seperti apa? Seperti bangkai. Seperti bangkai. Maka kita berusaha untuk khusyuk yaitu hadirnya hati. Kemudian ketenangan di dalam anggota badan, ucapan dan perbuatan dalam sholat dari awal sampai akhir dari awal sampai akhir. Nah, ini arti dari khusyuk. Ya, nah, ada hadirnya hati, ketenangan dalam sholat. Hadirnya hati, ketenangan, baik itu dalam gerakan badan, ucapan, ataupun perbuatan di dalam sholat dari awal sampai akhir. Nah para ulama, rahimahumullah, memberikan di antara jalan agar kita husu. Apa jalan agar kita ya husu di dalam sholat? Yaitu dengan kita ya mengetahui maknanya. Ya. Apa itu? Sesuatu yang membantu untuk khusyuk di dalam sholat. Ya. Adalah dengan kita memahami dan kita menghayati yang kita baca. Di antara yang kita baca sebagai rukun adalah Surat Al-Fatihah, sehingga kita membaca Surat Al-Fatihah karena sebagai kewajiban dan rukun di dalam solat, maka kita berusaha memahami dan juga kita menghayati makna-maknanya makna dari ayat-ayatnya. Ini diantara jalan agar kita membantu agar sholat kita menjadi khusyuk. Kenapa? Karena ini kita baca setiap sholat. Sehingga jangan sampai kita membaca surat Al-Fatihah, tapi kita nggak tahu maknanya. Kita nggak mengetahui artinya. Ya, yang kita baca, yang kita ucapkan, yang kita lafatkan tidak kita pahami. Sehingga dari situ akan mudah sholat kita kurang khusyuk. Kenapa? Karena tidak memahami dan menghayati makna dari surat Al-Fatihah. Ya. Tapi beda orang ketika memahami. Dia benar-benar serius ingin tahu. Dia benar-benar serius ingin memahami maknanya. Maka dia akan berusaha Ya memahami artinya, memahami maknanya. Kenapa setiap hari kita baca? Ya. Makanya ketika kita misalkan mendapatkan surat saja, surat dari ya surat dari luar negeri berbahasa Inggris, itu surat dari ya presiden misalnya. Tentunya sampai di sini kita pengen tahu artinya. Enggak cuma senang doang. Oh senang do apa senang ini saya dapat surat dari mana bu? Dari presiden luar negeri bahasa Inggris. Tahu artinya bu? Enggak. Ini gimana? Cuma senang enggak tahu artinya. Padahal tahu artinya mungkin dia menangis mungkin. Ya lah apalagi tentang surat al-fatihah ini yang Allah subhanahu wa taala ya menjadikan untuk kita baca yang minimal dalam setiap hari berapa kali dalam setiap hari kita baca dari kita bangun tidur sampai mau tidur kita baca lima waktu kita baca di sholat maghrib minimal kita baca tiga kali. Kita baca surat al-fatihah di sholat isya. Kita baca minimal apa? Empat kali. Kita baca empat kali. Nanti ketika kita sholat subuh kita baca surat al-fatihah minimal dua kali. Kenapa? Karena ini yang wajib. Ketika kita sholat zuhur kita baca surat al-fatihah empat kali. Dalam setiap rokaat ketika sholat asar kita baca empat kali. Ini baru sholat-sholat wajibnya. Belum sholat-sholat sunnahnya. Ada sholat tahiyatul masjid, ada sholat qobliyah, ada sholat ba'diyah. Ada sholat malam, ada sholat tahajud, ada sholat tahiyatul masjid. Ya, ada sholat Jumat, ada sholat Idul Fitri, ada sholat Idul Adha berapa banyak yang sudah kita baca surat Al-Fatihah. Sudah berapa ratus atau mungkin berapa ribu surat Al-Fatihah kita baca. Baik di dalam salat ataupun di luar salat. Tapi apakah kita sudah paham maknanya? Apakah kita sudah memahami artinya? Ya. Yeah. Apakah kita selama ini hanya membaca surat Al Fatihah, tetapi kita tidak mau tahu apa isinya, apa artinya? Maka inilah diantara sebab agar kita sholat menjadi husu untuk berusaha memahami, menghayati artinya, sehingga kita akan bahas makna, kita akan pahami makna dan agar kita menghayati isi dari surat Al-Fatihah. Kenapa? Karena ini akan membantu agar kita salatnya lebih khusyuk. Salat kita akan lebih bermakna. Salat kita lebih berbobot. Jangan sampai salat kita hanya sekedar ya sekedar lewat. Tanpa memberikan efek. Ya tanpa memberikan efek yang baik. Sehingga mungkin saja orang sholatnya sudah tetapi dia masih melakukan maksiat, masih melakukan perbuatan keji, masih melakukan perbuatan zalim. Mungkin saja karena dia memahami aja enggak. Padahal Allah sebutkan inna sholata tanha anil faksyai wal mungkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kenapa ada orang yang sholat berbuat kejiya, berbuat mungkar, iya. Karena mungkin dia pun tidak memahami apa yang dia baca. Apa yang dia hayati. Sehingga ketika melaksanakan sholat pun hanya lewat begitu saja. Padahal kita diperintahkan agar memahami maknanya, memahami isinya, dan menghayati artinya. Agar kita semakin husu dalam sholat. Nah, kita akan bahas maknanya, makna dari Surat Al-Fatihah, agar kita lebih memahami, agar kita lebih menghayati di dalam sholat. Kita mulai dari ayat yang pertama, Surat Al-Fatihah. Silakan disiapkan buku tulisnya, sehingga kita belajar itu membawa manfaat. Jangan sampai datang ke sini, ke pengajian cuman niatnya, nyari temen. Jangan sampai kita belajar menuntut ilmu itu niatnya biar tambah kawan. Tidak harus ilmu yang kita ambil, ilmu yang kita dapatkan. Kita sudah meluangkan waktu, sudah meninggalkan keluarga, sudah meninggalkan kegiatan. Jangan sampai ilmu itu terlewat tanpa adanya bekas kita ambil dari ayat yang pertama dari surat al-fatihah. Allah subhanahu wa taala berfirman, alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin. Apa makna alhamdulillah? Makna alhamdulillah adalah pujian yang tulus pengagungan dan kecintaan kepada Allah. Artinya alhamdulillah dia adalah pujian yang tulus. Pengagungan dan kecintaan kepada Allah. Sehingga ketika kita mengucapkan dalam salat membaca alhamdulillah segala puji untuk Allah Subhanahu wa taala dengan ketulusan hati pengagungan yang maha agung kemudian kita mencintai Allah dari segala sesuatu ini maknanya kenapa kita wajib memuji Allah dengan tulus kita diperintahkan untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala kita diperintahkan untuk cinta kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah memiliki kesempurnaan-kesempurnaan. Karena Allah sempurna di dalam nama-namanya. Karena Allah sempurna di dalam ucapannya. Dan karena Allah sempurna di dalam perbuatan dan karunia yang sangat banyak diberikan kepada kita, sehingga kita layak memuji Allah Subhanahu Wa Taala dengan pujian yang tulus. Bukan pujian yang bulus. Tahu pujian bulus. Pujian bulus itu tidak sehati. Kayak orang lagi muji-muji temannya karena dia pejabat. Udah gak jadi pejabat, belum tentu mau muji-muji. Ya. Belum tentu dia mau memuji. Berarti pujiannya karena tulus? Bukan karena punya jabatan dipuji kalau nggak punya jabatan ya maaf ya. sehingga pujiannya adalah pujian yang sementara pujian yang bulus ya. maka kita diperintahkan untuk apa untuk memuji Allah dengan pujian yang tulus alhamdulillah segala puji bagi Allah dengan pujian yang tulus Pengagungan yang Maha Agung untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kecintaan yang tidak ada duanya. Kenapa karena Allah memiliki kesempurnaan, baik nama-namanya, perbuatan-perbuatannya sempurna di dalam ucapan-ucapannya sempurna, dalam sifat-sifatnya sempurna, bahkan sempurna dalam karunia-Nya? Karunia untuk siapa? Untuk kita. Siapa yang memberikan karunia kepada kita kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Dan karunia yang Allah berikan kepada kita tidak terhitung. Makanya Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat, ayat yang ke surat ayat yang ke-18 Allah berfirman wa in la tuhsuha. Jika kalian ngitung kalian hitung kalian data nikmat nikmat yang Allah berikan untuk kalian nih saya kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya kita sangatnya sangat memiliki ya, sangat memiliki kekurangan kita sangat apa sangat membutuhkan kepada karunia Allah dan Allah telah memberikan nikmat-nikmat dari karunia-Nya yang tidak terbatas. Makanya Allah sampaikan wa in ta'uddu Sehingga wajib kita untuk memuji dengan tulus. Kalau ada orang yang ngasih kita misalnya sebulan ya Pak atau Bu jenengan kontrakannya sebulan saya yang bayar. Listrik saya yang bayar air, pam, BPJS, apalagi kredit, cicilan saya yang bayar. Kemudian makan setiap hari kebutuhan hidup sebulan saya ngasih. Kira-kira jenengan seneng nggak dengan orang tadi? Seandainya ada loh, oh seneng banget semuanya dicukupi. Kalau ada yang nanya, menurut kamu si Anu gimana? Orang ini yang ditanya yang ngasih jenengan sebulan. Oh baik banget. Saya pernah dikasih ini, kasih itu. Ya kontrakan dibayarin, ini semuanya dibayarin. Saya nggak keluar uang sama sekali. Baik banget. Bagaimana dengan Allah yang telah memberikan kita nikmat bahkan sebelum kita lahir? sampai hari ini kita hidup. Berapa umurnya jenengan? Ya, ada yang 30 tahun, ada yang 40 tahun, ada yang 50 tahun, ada yang 60 tahun. Sudah berapa nikmat yang engkau nikmati? Sudah berapa fasilitas yang Allah berikan kepada kalian? Sudah berapa fasilitas dan nikmat yang sudah kita nikmati? Bahkan dari sebelum kita lahir ke dunia, bahkan ketika kita masih di dalam kandungan, siapa yang memberikan kita rizki di dalam rahim? Orang tua ustadz, orang tua cuman masukin ke mulut, tetapi siapa yang menyambungkan itu sari-sari ke mulut janin? Kalau bukan Allah Subhanahu Wa Taala, siapa yang membentuk kita seperti ini? Siapa yang ngasih mata kita dua, sehingga kita bisa mampu melihat orang tua sudah bukan ranahnya?